Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Daily Tika Usun di China. Hari ini apa kabar teman-teman? Semoga semuanya di sana selalu sehat, selalu berbahagia, dan selalu dilancarkan rezekinya. Teman-teman, beberapa hari ini kami sangat sibuk tanam padi di sawah, dan alhamdulillah per hari ini kami sudah selesai tanam padinya di semua sawah kami yang ada di Cinong. Mohon maaf ya teman-teman, untuk video tanam padinya tidak ada, kami tidak sempat merekam dikarenakan cuaca di sini kurang bagus, setiap harinya hujan terus, jadi tolong dimaklumi ya teman-teman. Karena bibit di sawah itu masih banyak, jadi kita mau ambil untuk dibawa ke desa terpencil. Kata mama, ikan sangat suka dengan bibit padi. Jadi mari kita langsung ke sana, papa sudah duluan teman-teman. Halo tante, aku suka tante di mama. Bil, mama lihat topimu nak. Ini terlalu kuat nakku. Abil makan apa? Mama lihat. Oh, Yeye di mana? Karena hujan terus jadi air sudah naik, teman-teman. Kita harus lewat jembatan yang ada di sebelah sana. Ini jembatan kayunya. Harus hati-hati karena di sini tuh agak licin. Di sini sudah mulai gerimis lagi. Pak Weshun di sana pakai payung dan papa ada di depan sana. Papa, ikan cepat besar kalau makan ini, teman-teman. Dan saya baru tahu kalau ikan itu suka makan bibit padi. Sudah selesai teman-teman, dan ini kita mau langsung menuju ke desa terpencil. Xiaoxing papa. Tidak bisa langsung dua orang yang jalan teman-teman, takutnya jembatannya itu patah. Papa khawatir sekali sama saya. Haoping juga sufu ah papa. Hai,
Sana. Teman-teman，我们现在到老家了，现在拿这个去喂鱼去了。你怎么了？还有呢？还几块十个？要不多着。还几块十个？你可以要。让我，过来。哎呀，也养媳妇上了，你媳妇在吃吃鱼吗？媳妇在吃鱼啊，媳妇很漂亮。那么，我们已经喂完鱼了，现在我们要去对面房子啦，去吃晚饭。按辈分来讲的话，我们应该叫他外公。爸爸妈妈泽宇已经从这儿走过去了，现在我们也要过去了。还有 kami sudah beberapa kali mengajak teman-teman ke desa ini. Pertama kali kami mengajak teman-teman itu di pernikahan sahabatnya Pak Wesyun.Istrinya itu adalah mantannya Keke. Jadi Keke dan istrinya pernah saling mengenal beberapa hari saja. Karena tidak cocok, jadi tidak lanjut ke jenjang yang lebih serius lagi. Canggu, ni hai cita zi ni de di ming jau semo ma zi bian? Cha Se Chi. Dei, Cha Se Chi, hai cita. Betul? Dei. Oh, Cha Se Chi, nama desanya teman-teman. Hai, zi ge, omen ingai jau waigeng a. Ta zi jian gila omen hou de e dan.Sering sekali kalau kami ke desa terpencil itu ada yang kasih telur ayam, telur bebek, telur angsa, dan saya tidak tahu orangnya itu yang mana. Tanda gua ayo, nih kan cemil hamil lah, kita lihat. Oh itu punyanya. Ayo kita lihat. Angsanya dua ada di sini. Saya paling takut lewat di depannya angsa, teman-teman, karena dia suka kejar orang. Sangku duluan. Bisa, tahu lah, yau ni dah jauh dah. Suamiku dengan santainya ngomong begitu.还有两只小鹅啊，鹅就是干的，鹅就是干的，它这样很痛的，对，过来，好鹅就啊，这个鹅啊。走，我们去看一下。
光，开一下灯光。你三呢？比亚达斯呀。Meme sudah mau tidur. Ayah sui jauh lah. Itu apa, Sengko? Itu semua dia. Itu dia. Itu dia. Itu dia. Itu dia. Itu dia. Itu 我把你放在这里好多东西，你快点，我把这个去完了。那可得把我上瘾了。放心，顶管了，箱子顶管。 Teman-teman, makan bersamanya sudah dimulai. Ini Meme sudah tidur. Di sini saya ada kerak nasi, teman-teman. Saya tuh suka sekali dengan kerak nasi. Kita makan dulu. Kebetulan di sini masaknya itu masih dengan cara tradisional, jadi ada kerak nasinya. Tadi itu sempat rebutan juga, teman-teman, karena kebanyakan warga di sini itu suka makan kerak nasi juga. Papanya Meme juga ikut ke sini, teman-teman. Dia suka ketawa, suka bantu-bantu mama juga, sama kayak Ai. Mama menggendong Meme lagi, teman-teman. Jadi hanya dikasih waktu gendong itu sebentar saja. Saya mau minum dulu, teman-teman. Saya mau minum air yang segar-segar, dingin alami langsung dari mata air. Jadi tempatnya itu ada di belakang sini. Dan tempat makan bersamanya itu ada di ruang tamu yang ada di samping kananku ini. Bersih sekali, teman-teman. Ini airnya. Kita tunggu mengalir. Dingin sekali.那个苦瓜，真的一定黄瓜。嗯
妹妹打鱼场，妹妹和妹妹，我们三个打鱼场吧。 Ini kita dikasih telur teman-teman. Sese soso. Mau. Papa kan? Banyak sekali. Sese, sese. Senyang, kakang capan. Saya capan. Ini kita sudah sampai di Cinong teman-teman. Singkat cerita, tadi dalam perjalanan kami tidak videokan. Teman-teman, beberapa hari ini kami tidak ada bersama dengan Feve karena papanya libur bekerja, jadi Feve sekarang bersama dengan papanya. Papanya kan kerja proyek ya teman-teman, jadi kalau proyeknya sudah selesai atau kerjaannya sudah habis, papanya tinggal menunggu proyek yang baru, jadi ada hari liburnya. Dan kalau ada hari liburnya, papanya ini langsung pulang ke kampung, mengunjungi anaknya dan menikmati kebersamaannya di waktu libur bersama anak tersayangnya yaitu Feve. Jadi teman-teman, sekarang kita sudah sampai di Cinong dan untuk video hari ini sampai di sini ya. Terima kasih banyak telah mengikuti dari awal sampai akhir video. Semoga teman-teman semuanya suka dengan videonya. Teruntuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe channel dari Tika Wisu di Cina. Agar channel kami semakin maju, kami pun semakin semangat untuk menghibur teman-teman semuanya. Terima kasih banyak atas support, dukungan, dan doa baiknya hingga saat ini. Semoga teman-teman semua di sana selalu sehat dan selalu berbahagia. Selalu tunggu video terbaru dari channel kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.